Seorang pelari maraton ingin memecahkan rekod dunia Guinness pada acara London Marathon dengan mengenakan kostum otak manusia. Tindakan Bryce Alford dari Britain itu sebagai gambaran bagaimana perasaan orang yang mengalami kecederaan otak, terutama bagi mereka yang mengalami masalah mental. Ia juga untuk membuka mata orang ramai tentang sakitnya penyakit dialami seorang pesakit mental. Gara-gara kongsi video menari di tengah jalan, seorang selebriti Instagram disaman. Sheria Kalrah dilihat menari di lintasan pejalan kaki di Rasul Mas Square Pradesh, India sebagai menyahut cabaran di media sosial. Bagaimanapun, selepas video berkenaan tular, polis bertindak mengeluarkan saman kerana gadis itu melanggar peraturan lalu lintas. Saudara, bukan hanya buaya darat yang ada di darat, tetapi buaya sebenar pun naik ke darat. Itu berlaku di sebuah kampung di Papar, Sabah selepas seekor buaya dilihat berada di atas jalan raya. Menerusi video viral dimuat naik King Katak di Twitter, seekor buaya sepanjang kira-kira 3 meter berkeliaran di atas jalan sambil diekori perakam dari dalam kereta. Pengguna Twitter tersebut turut berpesan kepada orang ramai agar sentiasa berwaspada di mana-mana sahaja untuk mengelak hal tidak diingini berlaku. Satu kelibat dipercayai pocong berjaya dirakam beberapa hari lepas menerusi video dimuat naik di akaun TikTok Queenya. Kelibat berkenaan dilihat sedang bersandar di kereta bersama bunyi salakan anjing yang kuat. Tidak dapat dipastikan lokasi rakaman dan kesahihan video berkenaan. Ia kini meraih lebih 400,000 tontonan oleh warganet.